Hai, ketemu lagi bersama aku, Nabil. Di videoku kali ini, aku mau nanyain orang-orang Indonesia yang menikah sama bule. Kenapa alasan mereka suka bule, gitu ya. Kenapa orang Indonesia suka bule, gitu. Kenapa saya suka bule, gitu ya. Saya juga suka bule sih, tapi itu dulu sekarang. Curhat. Kalau saya sebenarnya... bulenya yang suka sama saya. Terus nggak ada yang mau sama saya, jadi gimana? Ya udah, terpaksa. Orang Indonesia nggak ada yang mau sama kamu gitu ya. Nggak ada yang mau, ya udah akhirnya sama bule. Ya begitulah, sesudah itu pindah kemari yang dilihat bule semua ya. Nggak ada pilihan. Ya jadinya sama bule. Ya Allah. Terus. Tapi memang kehidupan sama bule sih. Menurut saya sih menyenangkan karena saya diberi kebebasan, saya bisa menjadi saya sendiri, saya bisa kalau saya mau di rumah saya di rumah, atau enggak kalau saya mau kerja mereka dukung kerja, kalau pekerjaan rumah walaupun mereka kerja mereka tetap membantu, bisa masak juga ya, jangan sering-sering lah soalnya ngerusakin piring kan, ngerusakin dapur. Karin, terus kalau Karin? Ya itu seperti Kak Susi bilang ya, apa kita diberi kayak kebebasan, apa terus open minded. Ya. Oh begitu berarti. Ya, terus ya. Apa lagi? Kalau menurut aku nikah sama bule atau punya pasangan orang bule itu lebih menyenangkan karena kita bisa menjadi disiplin, kita bisa disiplin dan kita karena kita tidak diakui di dalam negeri sih, produk lokal tidak diakui di dalam negeri, jadi ya mau gimana lagi, lebih laku di luar negeri gitu. Ember ya. Jadi impor, produk ekspor ya, karena salah quality. Satunya sih saya baru ingat, salah satunya kayaknya kalau kita berumah tangga itu kita berdua aja kan yang berubah tangga, nggak ada campur tangan mertua, iya kan, tidak ada campur tangan dari keluarga, dari lain, orang ketiga, iya, jadi hanya kita berdua dan itu juga jadi tanggung, semua buruk baik ya itulah kita berdua, iya. jadi hanya di dalam rumah tangga aja, jadi keluarga tidak ikut campur dalam hubungan perumah tangga. Ya, pokoknya susah senang telan sendiri gitu ya. Kalau si Dwi, kalau Dwi gimana, Ibu Dwi? Kalau aku ya gimana ya, awal-awalnya nggak pernah kepikiran nikah sama orang luar atau bule atau kayak gitu, nggak pernah. Mungkin ya nasib atau keberuntungan kayak gitu. Keberuntungan ya, bukan jodoh. Keberuntunganmu sialnya dia. Mungkin kayak gitu. Habis aku istilahnya kenalan di Singapura, aku di istilah udah kenalan kayak gitu, dia datengin aku di Singapura lagi. Dia kayaknya ini langsung istilahnya dia datang kedua itu langsung nextnya udah lu datang sini, di sini lu lebih dihargai tahu enggak sebagai diri kamu, sebagai kerja dan sebagainya, itu apa jasa kau itu lebih berharga di sini dan sebagainya. Aku pikir enggak, aku di sini juga punya kerjaan, aku enjoy kok dengan kerjaan walaupun kerjaanku di Singapura saat itu walaupun gajinya kecil kayak gitu. Tapi akhirnya ya dia bilang okay deh, aku invite kau ke sini sebagai seorang turis kayak gitu. Enggak tanya di sini sebagai turis cuman beberapa bulan. Satu bulan. Akhirnya dia sendiri yang malah nikahin gua. Berarti yang dia suka gua dong, bukan gua yang ini kalau gua aja kaget. Jadi siapa yang beruntung, gua yang beruntung kan? Nasib ya. Nasib ya. Kan nasib dia. Nasib dia keberuntungan aku kayak gitu. Kayak gitu itu. Tapi menurut aku sih ya kalau nikah sama bule itu kebebasannya memang beda ya, terus dorongan untuk kemajuan, support-nya kayak gitu tuh bagus banget, positif banget. Terus
yang aku alami sih nggak ada ya dalam keluarga aku kayak jealous atau apa. Kita nikah juga berdua, sanak saudara nggak ada yang tahu. Kayak gitu aja, kayak iya benar. Ini keluarga bukan urusan ini, enggak, ya. Bukan urusan ini ya, karena hak asasi di sini tinggi banget, hak asasi masing-masing, bukan hak asasi kita nggak dicampurkan dengan hak asasi seluruh masyarakat di sini, kayak gitu. Benar. Ya. Itu aku punya hak asasi pribadi aku, kayak gitu. Iya benar. Orang nggak ikut campur ya, tangga aja nggak ikut campur. Betul. Terus apalagi ada yang mau menambahkan? Tapi sebenarnya juga kita juga kan nggak punya pengalaman kawin sama orang Indonesia, jadi kita nggak tahu gimana gitu. Nggak ngerti. Oh iya. Iya. Jadi ini cuma karena yang kita berdasarkan pengalaman. Iya, berdasarkan pengalaman. Ya. Iya. Jadi bukan berarti kalau nikah sama orang lokal bed atau iya. Jadi ada sisi positif dan negatifnya. Iya, tapi yang seperti tadi Dwi bilang, kayaknya kebanyakan dari kita juga nggak pernah dreaming untuk pergi keluar atau kawin sama bule. Cuma ya memang fate-nya aja yang bikin kita end up di sini. Iya, gitu. Jalan hidupnya ya. Iya, jalan hidup. Iya, ya. Kadang-kadang kita ya kita punya, setiap orang punya dream, punya cita-cita, mau ini begitu, tapi kok tiba-tiba saya di sini. Kalau saya Finland itu sebenarnya juga tadinya nggak tahu banyak, kecuali pernah jadi, yang saya tahu cuma sedikit tentang Helsinki jadi apa, tempat konferensi negara-negara Eropa yang pertama kali. Anyway, cuma itu aja, tapi sudah itu yang lainnya saya nggak tahu. Sampai ke sini juga yang saya pikirkan tentang Europe dan Helsinki itu, karena selalu kalau di bahasa Indonesianya kan dibilangnya negara membangun kan, negara ya. Membangun. Jadi saya kan bayanginnya kayak di Singapura tau nggak, negara maju, negara dengan bangunannya yang tinggi-tinggi, maju. Tapi ternyata kita nyampe sini hutan. Kok ini bangun ya? Jadi kita nyampe sini di Eropa penuh dengan berasa kayak di kampung. Dengan bangunan-bangunan tua. Nyampe sini pohon lagi. Bangunan tua. Pohon lagi. Di sini Finland 60% sungai ya. Lagi. Sungai 60% di Finland kan hutan. Iya 60%. Iya 60% dan hutan dan sungai, danau. Cuma kalau saya setelah beberapa lama di sini, saya merasa gini, aduh sialan, ternyata gue selama ini sekolah dibohongin. Ternyata di luar negeri itu bagus gitu loh. Yeah. Karena kan kita selalu bilang Indonesia hijau, Indonesia melimpah, Indonesia kaya raya. Ya tapi itu kan masih dalam berbentuk mentah, bahan mentah. Iya, tapi kalau di sini kan sudah matang. Iya, kita ke sini kita bingung, kok jalanan kok bisa rapi begini, kok enggak ada sampah. Iya. Kok gak orang tertib, enggak ada bolong di jalan. Iya, kok bisa sih orang yang ngantri gitu loh. Kedisiplinan iya. Sama lingkungan hidup iya, di sini. Teratur. Iya, terus apalagi kan selalu kayak apalagi Finland ini kan kalau bisa dibilang bukan negara beragama ya, iya. Tapi orangnya malah justru terkenal lebih beragam, enggak lebih toleransi, lebih toleransi. Negara yang paling jujur di dunia itu di sini, jujur dan happy. Terus orang bisa menjaga kebersihan. Ingat nggak kita waktu di Indonesia tuh di mana-mana ada tulisan kebersihan adalah sebagian dari iman. Dan dilarang buang sampah sembarangan, tapi ternyata di situ banyak sampah. Banyak sampah, iya. Ternyata sampai di sini kok bisa jalanan aja bisa bersih ini. Iya, tapi ternyata kita sekarang kalau kita buang sampah kalau nggak diplototin orang, kalau bisa kulit pisang pun kita masukin ke dalam baju saking takutnya. Iya kan. Itulah kenapa kita suka bule. Oh iya. Karena suka berarti suka alasan bule sini. Karena itu ya, karena kita sudah terbiasa dengan kita akhirnya jadi terbiasa dengan tertib, disiplin dan bisa menjaga kebersihan, dan kita bisa mencintai lebih kepada lingkungan. Karena udah biasa hidup di sini sih ya. Karena kita sudah terbiasa. Ini pengalaman buat yang tinggal di Finland loh. Kalau ibu negara lain kan lain lagi. Jadi setiap negara di Eropa itu beda-beda. Dan jadi, salah satu juga yang kayaknya yang kita belajar juga, kita belajar untuk jujur ya. Iya. Akhirnya kita jadi terbiasa untuk jujur kepada diri sendiri dan jujur kepada
lingkungan kita ke orang lain. Iya, jadi iya, karena ya boleh jujur gitu salah satunya ya. Ya istilahnya step by step lah, selama kita tinggal di Finland itu kita belajar untuk memahami dan mengerti kebudayaan sini, peraturan di sini gimana, terus beradab, bagaimana kita beradaptasi, terus bagaimana peraturan ini. Oh ya, buang sampah aja kita nggak boleh misalnya satu sampah satu tempat. Koran sempat sendiri, box apa karton harus sendiri, dipilih-pilih. Ya, harus pilih-pilih. Jadi apa? Secara langsung kita juga nggak gampang juga ya. Mungkin kita punya kebudayaan yang istilah benar-benar kuat dari Indo, terus kita kesini gitu ya. Istilah kaget gitu loh, juga iya, awalnya kaget gimana, tapi dengan berjalannya waktu untuk kita mau belajar untuk memahami segala sesuatunya gitu. Oh ya, oh di Finland ini kenapa orang itu bisa untuk lebih patuh kalau misalnya pemerintah bikin peraturan begini, orangnya nurut gitu, nurut gitu. Istilah semua. Anak TK aja dibilang suruh antri, mereka antri tanpa ada yang nyerobot gitu ya. Jadi sedini mungkin gitu kan. Ya, mereka itu karena kan pendidikan dininya kan lebih ini di sini. Iya, di situlah. Sumber daya manusia di sini memang beda kan gitu. Iya, makanya kenapa orang Indonesia ya, terutama yang tinggal di sini suka bule gitu ya, karena budaya, culture, terus gimana ya? Emang ya, berbeda lo, ya. Kalau culture sini sebenarnya atau orangnya lebih simpel ketimbang orang kita. Iya. Ya. Lebih maksudnya nggak neko-neko orangnya. Iya. Kalau menurut aku. Karena mereka membeli sesuatu hanya dengan mereka butuh, mereka beli. Kalau mereka nggak butuh, mereka nggak beli. Jadi bukan bukan seperti orang kita yang konsumtif ya. Iya. Kalau boleh bilang nggak lebih konsumtif. Siapa yang tersinggung ya? Bukan sih yang tersinggung, konsumtif guys. Bercanda gitu kan, ada internet. Dia sukanya branded. Tapi nggak juga lah, kita sebagai duit. Orang Indonesia tinggal sini juga tetap beli kalau punya kita duit. Kita tetap beli, kita tetap menikmati. Gitu. Kita ya. Tapi kan bukan, kita hanya tapi ini berbeda angkal cer aja antara Finland sama adat kita gitu. Kita orang nya lebih orang Asia kayaknya lebih spend ya. Iya, lebih orang sini kayak gitu. Lain-lain kalau orang sini kan mereka lebih kepuasan batin penting. Kayaknya mereka tuh mereka kalau punya uang mereka kumpulin nanti mereka pergi holiday. Iya. Itu something betul. Yang reward, ini gitu. Iya. Jadi reward kalo, buat mereka. Sementara kalau gitu. Kita kan orangnya lebih konsumtif, kita beli barang, kita beli ini. Kalau mereka lebih menghargai jalan-jalan, menikmati momen. Tapi tahu kenapa alasannya? Karena di sini ada winter. Winter itu yang bikin orang lari kan. Iya, bikin orang lari. Tapi kalau di sini kan juga orang-orangnya mereka lebih simple cara mereka berpakaian, semuanya dalam mereka nggak mereka memang bukan diajarkan untuk menjadi masyarakat yang konsumtif. Ya, kalau di Eropa, kalau di Amerika enggak. Kalau di Amerika it's buying. Jadi sama konsumtif. Kalau di Amerika sih orang they buy stuff. Orang Eropa lebih gimana ya? Lebih ngirit ya. Lebih ngirit. Lebih simple. Kalau di Amerika lebih grande, lo beli ini. Tapi orang Eropa kan istilahnya udah majunya lebih dulu ketimbang negara mana-mana istilahnya. Siapa yang bangun Amerika juga pendatang dari Eropa ke sana kayak gitu istilahnya. Oke guys, Jangan lupa ya. Subscribe, jangan lupa share, like, subscribe, komen yang bagus-bagus. Nyalakan komen di bawah ini ya, komen di bawah. Dan juga jangan di skip ya, tonton sampai habis. Terima kasih buat semuanya juga.